بسم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده Teman-teman al quran yang dimuliakan Allah ya, Insyaallah Ini kunci jawaban Ya Jadi setelah saya mengkoreksi Kelas 3 Ini ada beberapa hal yang sangat saya tekankan Yang akan saya tekankan Mengenai tentang Bentuk mulutnya bagaimana Kemudian Menahan posisi domahnya bagaimana Itu perlu di Perlu diperhatikan Ya ini setelah video ini nanti saya upload. Tolong ketika menyimak video ini itu sambil memegang Al-Qur'an. Makanya di layar tidak saya tampilkan supaya lebih fokus kepada mulut saya. Ya, lisan saya bagaimana saya mengucapkan huruf per hurufnya pada surah Al-Lail ayat 10 sampai ayat 16 ya. Baik, perhatikan saya mulai. <ترجوك> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فسنيسره للعسرى Perhatikan فسنيسره Huruf ro ini yang paling sering banyak salah rata-rata salah semua. Huruf ro kaidahnya perhatikan sudah saya upload itu hukum ro. Ketika dia fathah, ketika dia boma maka dia wajib dibaca tebal. Ya, ketika kasrah baru dibaca tipis ri. Tapi ketika fathah ro ru dinaikkan pangkal lidahnya dia supaya tebal Bagaimana cara menebalkannya? Yaitu yang sering saya berikan metodenya Cara menebalkan huruf Yaitu menaikkan pangkal lidah Bagaimana cara menaikkan pangkal lidah? Yaitu dengan patokannya huruf O kof, ya, Oro O ditahan, huruf O nya Jangan diturunkan dulu Masukkan dia ke huruf yang akan kita tebalkan Oro Koso Kodo Koto ko, Begitu cara latihannya, ya jadi harus sering-sering menaikkan pangkal lidah dengan cara seperti itu. Fasnuyasirru ru ru ya tebal ya naikkan pangkal lidahnya, posisi domah tetap dijaga dan pangkal lidahnya dinaikkan. Beda antara ru dengan ru itu beda. Kalau ru itu tipis, tidak naik pangkal lidahnya. Jadi istival dia hanya harus <tuh> ya tidak naik pangkal lidahnya. Jadi huruf Ra. Fa-sa-nu-ya-si-ru-hu-li-l-u-s-ra. Fa-sa-nu-ya-si-ru-hu-li-l-u-s-ra. U-s-ra. U-s. U-s. Ya, si ru hu li l ya si ru hu ra u s ra u ya sin ditipiskan. Huruf sinnya itu ditipiskan. Bukan usra bukan bukan usra tapi usra ya, huruf dalnya naikkan pangkal lidahnya nah ya, sini saya akan lebih banyak membahas tentang huruf tebal dan huruf tipis saya ulangi fasanu yassiruhu lil ya dicoba-coba seperti itu <tuh> Kemudian masuk pada ayat yang ke-11. Wa mayuni yu'ni anhu maluhu idha Perhatikan. Wa mayuni, yu'ni. Itu tetap dijaga posisi domahnya. yu. Kemudian masukkan dia ke dengan cara dinaikkan juga pangkal lidahnya. O, l, U bukan you, tapi yu. Ya tetap dijaga posisi dhamma tetapi dinaikkan pangkal pangkal lidahnya. <tuh> ya, masih ada yang membaca gini, You, you itu tipis. Kaidahnya huruf lain dia huruf istilah, huruf tebal. Ketika dia fathah, ketika dia doma, dia dibaca tebal. Tapi ketika dia kasroh, dibaca tipis. Atau sebelumnya dia kasroh, dia 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 sukun sebelumnya kasrah juga tipis. Contohnya ir, ri, ir itu juga tipis. Tapi kalau uh, dia doma, dia dia emas, maaf, dia sukun sebelumnya fathah atau sebelumnya domah maka dibaca tebal. L, u. Dibaca tebal Bukan U Kalau U itu tipis Harusnya U Dibaca tetap dibaca tebal Wa ma yu'ni anhu maluhu Iza taradda 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 Qara taradda begitu. Jika kita sedang membaca kesulitan untuk menebalkan ingat huruf qaf itu saja. Contohnya kita membaca taradda. Itu masih tipis taradda. Kelihatan tipis? Ulangi e, dimulai dari huruf qaf. Qo, qo taro Ah begitu dia caranya. Taradda. <coughs> Kemudian ayat yang ke 12 Inna alayna lal ya. Yeah. Terus perhatikan cara mematikan akhir-akhir ayatnya Huda usra. Dia datar saja Tidak ditambah hamzah di belakangnya Ada sebagian yang membaca tadi inna lal huda seakan-akan di belakangnya ada Hamzah tidak terda Nah sekarang seperti itu tidak boleh itu menambah Hamzah namanya lempeng saja lurus saja inna lal huda huda satu ayunan tapi tetap tidak ditambah huruf hamzah di belakangnya. Nah, kemudian alaina alaina itu lin, lin itu lembut. Arahnya ke i. Inna alaina alaina lembut bacanya. Dia lin ya. Inna alaina lal huda. Gitu, ya. Kemudian ayat yang ke-13 wa inna lana lal akhirata wal -ula. Nah, perhatikan ini penting wa inna lana lal ākhī huruf kha kaidahnya perhatikan sudah saya buat sebetulnya di video itu kaidahnya huruf kh ketika dia Fathah ketika dia domah dibaca tebal atau sebelumnya Fathah sebelumnya domah juga dibaca tebal tapi ketika dia Kasroh atau sebelumnya Kasroh dibaca tipis khiyikh khiyikh nggak boleh bacanya khi atau ikh enggak boleh ya wa inna lana lal akhirata wal karena ada yang masih banyak juga yang membaca wa inna lana lal akhir seakan mau menembalkan yang kasro padahal itu salah tidak sesuai dengan kaidah tajwidnya, tidak sesuai dengan kaidah huruf-huruf istilah, huruf tebalnya baca tipis huruf kh dibaca tipis ya kecuali huruf so do to lo tiga empat empat huruf itu baru dibaca tebal mau fathah mau kasroh mau doma sebelumnya fathah sebelumnya kasroh sebelumnya doma selalu always dibaca tebal ya wa in Nah, la la nalal akhirata wal -ula. akhirata bukan akhiratu bukan juga akhirati ini ada tadi yang baca akhiratu ada yang baca akhirati padahal dia benar-benar konsentrasi membacanya kan kita membaca bukan hafalan membaca akhirata bukan ti atau tu ta perhatikan itu baik-baik kemudian ayat ke-14 Fa'an Dengung diarahkan ke huruf Zal Ya فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى Ya, perhatikan Fa'an Lama akan dengungnya فَأَنذَرْتُكُمْ Naikkan pangkal lidahnya untuk menebalkan huruf Ra Huruf fa sebelumnya fathah dibaca tebal. Fa dzar. Ingat nebalkannya pakai lidah, pangkal, bukan pakai bibir. Bukan fa bukan tapi dzar. Dzar naiknya kan naikkan pangkal pangkal lidah. Qara'a'r Begitu cara latihannya ya. ya jadi harus dirubah mindsetnya menebalkan huruf itu dengan pangkal lidah bukan dengan bibir itu perhatikan baik-baik di situ ya, jadi fokusnya ke pangkal pangkal lidah bukan fokusnya ke bibir ya فَأَذَرْتُكُمْ naran تَلَظَّ pangkal lidahnya qadatalallaa nah pangkal lidahnya begitu cara latihannya kemudian ayat yang ke-15 la ya aus itu ditebalkan dulu maaf huruf ya nya disempurnakan ya kemudian huruf so nya ditebalkan dinaikkan pangkal lidahnya <Syikasih> la yaus la yaus la ha illa al ashqa la yaus la ha illa al ini masih, ada, masih ada yang baca, "layos-layos", la, jadi ianya dibaca "yos" atau bacanya "layas", lah. Tidak tebal sama sekali, itu masih ada di kelas tiga. Ya, hati-hati, harus fokuskan lagi, lebih perhatikan lagi, lebih teliti lagi dalam membacanya. "Ash o ash o" nah, kan mudah, hmm, otomatis sudah naik pangkal lidahnya, kemudian ayat yang terakhir. Allazi ada juga, ada juga yang membaca allzikal. Jangan alladhi, alladhi kasrahnya dijaga. Ya. Kasrah itu i, dhammah a, masuk dhammah u, fathahnya a, ya. Fathah a, dhammah u, kasrah i. Itu harus disempurnakan, dijelaskan. Ya. Ya. Baik, saya ulangi, saya baca sekali lagi dari ayat 10. Penjelasannya sudah saya sudah sedetail mungkin saya jelaskan di sini kesalahan-kesalahan yang sering terjadi pada teman-teman di kelas 3 ini. Nah atau yang tidak kelas 3 atau yang umum juga dipersilahkan diperhatikan ya fasanu yeah, yassiruhu lil usra ingat ru tadi ditebalkan wa <tod> ma anhu maluhu idza taradda إِنَّ عَلَيْنَا لَلهُدَى إِنَّ دَ غَايِبْ لَاهْ غَايِبْ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى خَيْتِ بِس فأنذرتُكم نَارًا تَلَظَّى لاَ يَصْلَاهَا إِلاَّ الأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى baik Begitu teman-teman kunci jawaban dari surah Al-Lail yang setelah saya koreksi. Ya, silakan tonton video ini. Ya, mana saja yang biasanya salah untuk melafalkannya, di mana yang kurang tebal dalam melafalkannya. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua di dunia maupun di akhirat terutama kita bisa mempraktekkan huruf-huruf hijaiyah sesuai dengan sifat-sifatnya makhrij hurufnya ya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh